keempatnya ini yang menyangkut APK. APK ini kan pada pemasangan tidak pada tempatnya, ini kan ada regulasi yang dikeluarkan oleh KPU terkait lokasi kampanye. Dan itu juga pada 2018 itu ada 50 lebih lah, 32 itu di 61, 32 itu di Palo, karena bahasa sekitaran dengan sepanjang. Kalau sekitaran, nah itu makanya banyak yang melebihi radius. Nah, jadi itu diperbaiki 2018. Jadi untuk pemasangan di 2019 tidak ada pelanggaran terkait tempat pemasangan. Jadi yang cuma pada waktu masa tenang masih ada atribut-atribut yang terpasang. Nah ini yang masih jadi kita tertibkan. Nah, terkait dalam hal kampanye pelanggaran tentu ada kurang lebih 14, 9 temuan dan 5 laporan. Jadi yang ada penindakan itu ada satu itu terkait yang ASN ini.